Ini ada anakan dari Pleci, Pleci Pacitan, yang jantan sobat ya. Untuk harga kena berapa? Assalamualaikum sobatku, selamat siang. Hadir kembali di updatean Burung Pasar Pramuka. Dan ini atasnya ada toren sobatku, dan bawahnya ini ada bak air ya. Oke sobatku, untuk hari ini OMU Channel mau berkunjung ke kios Mas Samet yang ada di lantai dasar. Kita lihat sobatku burung-burung yang baru masuk di kios Mas Samet ini. Nah, ini untuk kiosnya sudah terlihat. Oke sobatku, untuk dukungannya OMU Channel mohon subscribe, like dan komen. Tulis komentar untuk masukan video dan terima kasih. Kita cari bosnya dulu nih. Sobatku sudah masuk. Ini bosnya nih. Assalamualaikum Mas Bos. Waalaikumsalam Mas Bos. Selamat siang. Ya, siap. Untuk hari ini yang ready di kios Mas Samet apa? Untuk hari ini yang ready pleci anak Bos. Pleci anak ya. Yang mencari anakan pleci bisa langsung merapat. Ambil. Untuk Rio masuk ya. Rio masuk Bos. Ini burung apa? Ini tepus surik. Tepus surik. Yang dulunya Wambini nih. Yang dulu sebut Wambini ya. Ya. Tersedia Mas Bos. Tersedia. Mantap. Terima kasih Mas Bos. Ya. Untuk yang pertama sobatku, ini ada anakan dari Pleci, Pleci Pacitan, yang jantan sobatku ya. Untuk harga kena berapa tadi bosku? 2,5 ya. Mantap sobatku. Selengkapnya nanti bisa dipantau di kios Mas Samet. Untuk kirim-kirim nanti sobatku bisa kontak WA yang ada di deskripsi video. Nah, ini untuk persediaan masih lumayan banyak ya. Yang mencari anakan pleci bisa langsung merapat. Untuk lolaan kutilang ini juga tersedia sobatku, harga 50.000. Untuk persediaan masih lumayan banyak ya. Untuk terucuk, nah ini tinggal satu ekor burung terucuknya. Untuk terucuknya ini harga 80.000. Tersedia tinggal 2 ekor ya sobat ya. Untuk selanjutnya ada burung pelatuk ulam, harga 100.000. Untuk persediaan ini lumayan banyak sobatku dari burung pelatuk ulam. Pelatuk ulam. Untuk pentet jatinya sobatku harga 120.000. Untuk persediaan ya, masih lumayan banyak. Untuk pengkek udang sobatku yang masih remaja, harga 100.000. Untuk yang sebelah sini juga ada cipo sobatku, tinggal 1 ekor yang anakan, harga 125. Ini sebelahnya juga ada cigun, untuk cigunnya harga 100.000. Untuk burung sobatku dari Rio-Rio ini juga stok melimpah banget, untuk harga 130.000. Untuk nego-nego nanti sobatku bisa langsung main ke kios. Ini untuk persediaan masih full ya, masih stok full, baru datang soalnya nih. Untuk jala kebunnya sobatku ini juga tersedia ready banyak, untuk harga 60.000. Burungnya sudah makan pur, tersedia stok full. Untuk yang unik sobatku dari kutilang mutiara, untuk harga 125.000. Untuk kutilang sutra ini juga tersedia, untuk harga 60.000. Burungnya ini belum makan pur bosku ya, masih bahan. Untuk burung terucuk sobatku yang sudah jadi ini ya, itu harga 200.000. Burungnya pun sudah makan pur dari burung terucuk. Ya, jadi ini belum.
Untuk burung sniper sobatku ini juga tersedia untuk harga Rp70.000. Oh, kemarin untuk kacer trotolan yang betina sobatku harga Rp225. Untuk persediaan ini tinggal satu ekor. Untuk ledekan birunya sobatku harga Rp100.000. Ini yang masih trotolan ya. Nah, ini sudah rada dewasa. Untuk harga sama. Untuk burung ini semi puran. Untuk mantenan kecilnya sobatku ini juga tersedia harga Rp50.000. Untuk burung ini sudah makan pur. Untuk persediaan masih lumayan banyak. Untuk burung sobatku dari cuca hijau ini juga tersedia untuk harga Rp650.000 dari Jatim. Sobatku ada pantauan ya dari burung rambat Doraemon. Nah, ini sobatku mau dibungkus ya, soal ya bosku ya, dari rambatan Doraemon yang sudah berbunyi nih, mantap, langsung dibungkus bosku. Ah, ini mas bos yang beli, sukses selalu bosku. Untuk selanjutnya sobatku ada burung decu, ini yang betina, untuk harga Rp125. Untuk koksei jambul sobatku, ini yang mulus, harga Rp500.000. Untuk burung sudah makan pur. Untuk anis merah sobatku yang gamblingan, ini harga Rp400.000. Untuk burung ini semi puran. Untuk SRDC-nya sobatku ini juga tersedia yang mulus, harga Rp150.000. Untuk burung ini sudah makan pur. Untuk burung flamboyan sobatku ini juga tersedia ready untuk harga Rp50.000. Burungnya ini semi puran. Untuk persediaan masih banyak dari burung flamboyan. Untuk rucuk Jatim, ini rucuk kebo sobat ya, untuk harga Rp75.000. Untuk persediaan ini masih banyak banget. Untuk burung sikatan sobatku ini juga tersedia harga Rp60.000 sikatan Jawa. Untuk burung ini semi puran. Untuk selanjutnya sobatku ada trotolan atau ijoan kolibri untuk harga Rp60.000. persediaan masih lumayan banyak ya. Untuk yang sudah dewasa sobatku dari kolibri untuk harga Rp125.000.
Untuk burung cicak keling sobatku yang sudah jadi untuk harga 800.000. Selanjutnya nanti sobatku yang burung-burung sudah jadi tinggal dipantau ya di kios macamat. Untuk yang nuri pelangi sobatku ini juga tersedia ready harga 900.000. Untuk burungnya masih lumayan banyak nih. Untungnya ya. Untuk permainan red lory nya sobatku, untuk red lory harga berapa bosku ini? 12. Udah jinak ya? Harga 12 atau 1.200.000 ini sudah jinak sobatku dari burung red lory. Bisa buat mainan. Nah, ini ya sobatku, pantauan di kios Mas Camat lantai dasar. Untuk yang selanjutnya sobatku, cuaca hijau ini yang sudah gacoran. Untuk harganya 1.200.000. Ini cuaca hijau dari Jatim sobatku ya. Nah, ini udah berbunyi. Untuk kacir gacoran ini juga tersedia sobatku, harga 1.000.000 rupiah untuk kacir jabar ya. Artinya burungnya sudah pada ngepur. Untuk katemnya sobatku ini juga tersedia yang sudah gacoran untuk harga 650.000. Untuk yang gacoran dari kenari, ini gacoran cuman kukunya hilang ya sobatku. Untuk harga 250.000. Untuk kenari loper. Untuk cuca jenggot yang sudah jadi sobatku dari jenggot Jawa, harga 600.000. Untuk burung samyong sobatku ini juga tersedia untuk harga 1.200 atau 1.200. Untuk anis kembang sobatku yang sudah makan pur, harga 400.000. Untuk burung sobon sobatku ini juga tersedia untuk harga 35. Untuk burung kepodang Bali sobatku yang sudah gacoran harga 700.000. Selengkapnya nanti sobatku bisa pantau ke kios dari burung kepodang Bali yang sudah gacoran ini. Untuk jalak balinya sobatku satu pasang ini harga 6.000.000 rupiah yang sudah sertifikat. Untuk kepodang Mas Bali yang sudah rawatan sobatku harga 300.000. Untuk burung dari Murai Medan sobatku yang sudah gacoran untuk harga 3.000.000 rupiah. Untuk burungnya ini sudah makan pur. Untuk burung ini juga tersedia dari selendang biru yang betina harga 50.000. Untuk yang jantan ini juga tersedia dari selendang biru harga 100.000.
Untuk selanjutnya sobatku, dari pentet matahari untuk harga 100.000. Untuk burung semi puran tersedia masih banyak sobatku ya. Untuk yang mulusan sobatku, dari pentet Jatim harga 125. Untuk burung semi puran tersedia masih banyak sobatku ya, dari pentet Jatim. Untuk hambatan Doraemon sobatku, tersedia ready-nya masih banyak, untuk harga 125. Untuk burung ini sudah makan pur. Masih banyak ya dari rambatan Doraemon. Untuk burung jenggot mini sobatku, ini juga tersedia untuk harga 50.000. Untuk burung ini sudah makan pur sobatku, dari jenggot mini. Oke sobatku, itu dulu yang bisa disimak dari kios Mas Camat lantai dasar. Selengkapnya nanti sobatku bisa langsung pantau main ke kios. Terima kasih yang sudah menyimak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.